Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wabi ni'matillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang menguasai alam semesta beserta isi-isinya. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di alam kiamah. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, shaimin was shaimat, rahimani wa rahimakumullah. Sambil menunggu kumandangnya azan maghrib di hari keempat ini, seperti biasa, mari kita sama-sama isi dengan kegiatan-kegiatan ta'lim, sama-sama belajar. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan menjadikan suatu motivasi untuk semangatnya kita beribadah pada Allah dan Rasulnya. Al-babu thalis fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga dalam kitab Tanqihul Qawl, yaitu mengenai fadilah bismillahirrahmanirrahim, fadilah basmalah, yang mana bismillah ini dijadikan pengawal dari segala perbuatan. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au ajdam. Dalam sebuah kitab dikatakan, setiap sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah, dengan basmalah, fahuwa aqta, maka putus, tidak ada berkah. Oleh karena itu, usahakanlah setiap kita berbuat, mau baca Al-Quran khususnya, mau makan, mau apa saja, perbuatan yang baik, maka awalilah dengan bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dhaba asyaitan kama yadhubu ar-rasas 'alan nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang terdapat pada bab fadilat bismillahirrahmanirrahim, bahwa tidaklah seorang hambaku yang dimana ia membacakan kalimat basmalah, kalimat bismillahirrahmanirrahim, yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dhaba asyaitan kama yadhubu ar-rasas 'alan nar.
Tidaklah seorang hambaku yang membacakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim kecuali ia akan mendapatkan suatu keutamaan bahwa syaitan hancur lebur. Syaitan hancur lebur. Kama yadubur rasos ala nar. Seperti halnya tembaga, timah yang hancur ketika ia dibakar oleh api. Begitupun juga kita. Setiap kita berbuat kebaikan, kemudian kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim, maka syaitan-syaitan yang akan mengganggu kita, itu mereka akan terbakar, mereka akan hancur, mereka akan kabur terbirit-birit dari kita semua. Hadirin, ma'asyiral muslimin, shaimin was shaimat yang berbahagia. Jadi melalui bab fadilah Bismillahirrahmanirrahim ini, mudah-mudahan kita termotivasi sehingga kita selalu ingat di saat kita akan melakukan perbuatan baik hingga diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.